Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Seberapa duitnya? Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mana duitnya? Mana duitnya? Oh, yuk. Puh. 3 kilo. Wah, alhamdulillah. Hasilnya kayak gini. Ini apa, Bu? Ini tulangnya ini. Tulangnya kayak gini. Ya, bekas tulangnya. Oke sahabatku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kinyo Mati. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sahabatku, saya mau mencoba mancing belut sendirian ini. Ini tempatnya kayak gini. Ini di sini ada paret-paretan kayak gini. Ini airnya menuju ke sana, di tengah sana ada sungai besar. Ya nggak besar banget sungainya, tapi sungainya besar lah. Ini menuju ke Loji, Tasik sana. Saya nanti cari sekitaran sini dan juga mau ke tepi sungainya sana. Tapi posisinya di tengah sana sahabatku. Menuju ke tempatnya harus lewat rumput-rumput kayak gini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telusuri tempatnya. Ini sahabatku, saya buka cari lubangnya, babatin rumputnya, cokar-cokar tanahnya. Dari sana ke sini. Ternyata nemu lubang di sini nih. Lubangnya ini bagus lah. Tapi nggak tahu ini ada belutnya enggak, dicoba saja ini. Kalau tengok lubangnya, wah, lubangnya jangan jos ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Kong ikut. Oh, wala. Alhamdulillah. Oh, enggak besar banget, tapi ya lumayan lah. Alhamdulillah. Nanggut tempat panas. Alhamdulillah, masukkan aja lah. Meski ada 20 ya banyak. Ini tempatnya sahabatku. Ini banyak rumput. Apa ini ya? Duri macam putri malu tapi halus ini. Enggak terlalu banyak durinya. Lembut juga ini. Ini paretannya, sungainya ke sana sini. Oh, tertutup ini rumput putri malu ini. Ini dalam sahabatku ini di sini. Dalam. Bisa cari tepi-tepinya kayak gini. Ini ada tanahnya. Bisa untuk berpijak ke sana. Setelah saya babatin pun saya nemu lubang kayak gini. Ini di sini bagus lubangnya ini. Di sini pun ada, saya taruh pancing yang ini. Saya mau coba yang ini. Yang ini berkemungkinan sahabatku bagus ini. Bulat ini lubangnya. Saya cokar, ada air meluap,
dalamnya terasa melompong kayak gini sahabat. Mudah-mudahan ada rezekinya ini. Ini sahabat pupuh, ini lubangnya tadi tertutup rumput-rumput kayak gini. Ini rumput duri sahabat tuh. Bohong karena ternyata ada lubang-lubangnya kayak gini. Bagus ini, bismillahirrahmanirrahim. Naik turun, airnya naik turun. Jo. Mana perutnya? Mana perutnya? Oh yo, puh. Makanya. Telan, lot. Telan, lot. Iya. Puh. Alhamdulillah. Babon juga cepat lo. Oh, gemuknya. Alhamdulillah. Gemuk banget perutnya. Pasti gemuk cepat. Oh, enggak tapi gemuk. Alhamdulillah rabbil alamin. Woi. Super hebat kopinya. Janji kelem babatin ya kopinya kayak gini. Gemuk banget. Wah ini kuat pak cepat kok. Ya masukkan aja. Nanti lepas malam merongos saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ini sahabatku tempatnya. Oh, saya mau ke tengah sana pun, sana ada sungainya. Pun harus melewati rumput-rumput kayak gini. Oh, ini ternyata sini dalam ini sahabatku. Ini ada sungai yang tertutup rumput kayak gini. Tadi pun saya dari sana ke sini belum di sana itu dalam ternyata. Aduh, sen, kotor saya. Wah. Ini asli berkemungkinan sini tempatnya sahabatku. Cuma rumputnya kayak gini, wah tumpuk-tumpuk kok. Kalau atas aja nggak apa, ini tanahnya pun bekas-bekas rumput mati tumpuk kayak gitu. Jadi cari lubangnya kemungkinan ada cokar-cokar. Ini ke sana ini. Ke arah di sana sungai besarnya. Tengah sana. Ini posisi sungai ini sahabatku. Wah jangan sungainya ini semaknya gak keruan. Hanya tepi-tepinya sana kemungkinan ada sahabatku. Tapi saya mau nyebrang ke sana pun ini dalam ini. Di sini ada sungai juga tapi tertutup apa namanya rumput sangat tebal. Ini kalau mau mancing ikan banyak ini. Itu cuplik-cuplik. Dia punya cabang-cabangnya banyak tuh. Nah itu. Tapi kan sepat ke apa itu. Mungkin ini baung di sini pun banyak lah. Biasanya pun banyak orang mancing ikan di sungai ini. Ini sepatu saya mau babatin yang depan ini. Ini rumputnya sangat tebal ini. Wah. Mancing belut kayak gini cari lubangnya. Mungkin hanya di sini dapat tuh. Cari lubang belut, mancing belut tempat-tempatnya kayak gini. Tapi nggak apa-apa, janji semangat dan ada rezekinya, alhamdulillah. Wah ini sahabatku tempatnya sangat semak belukar kayak gini. Ini harus membabatin rumput kayak gini. Ini sih di sini saya membabatin baru sedikit membabat. Nasib ini langsung nemu lubang putih gini. Ini lubangnya. Tuh airnya gerak-gerak apa? Karena picak sama saya apa ya? Ini sahabatku. Ini saya babat-babat segini. Saya cokar tanahnya. Ada air meluap ternyata lubang putih gini. Bagus ini lubangnya ini. Bismillah kita coba saja, mudah-mudahan ini rezeki.
4 cacing. Kalau saya double 2 karena cacingnya nih kecil-kecil, jadi saya taruh 2 baru tikutik gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, mulap airnya. Mulap-mulap. Mana? Wuh. Masak tuh sangat tuh. Lot. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Gelut segini langsung dihentak sahabatku. Wah, betul-betul tarikannya luar biasa. Dan gak besar banget tapi masak geluk kayak gitu. Wah, alhamdulillah. Babon juga tapi lah. Wah. Sangat kuat ini belutnya. Alhamdulillah ada roti 4 on. Lumayan. Alhamdulillah. Wah, kuat banget ini pegangannya. Tenaganya kuat banget ini. Besar banget, mantap banget. Alhamdulillah. Nampakkan lubang-lubangnya sahabatku. Setelah saya bongkar rumputnya. Ini di sini ada lubang, di sana pun ada lubang. Saya taruh pancing itu, belum mau makan. Sebelahnya lagi. Wah, jangan ini harus telaten carinya. Ini sampai kayak gini saya cari lubangnya. Tempat-tempat dari sana babatin telusuri sampai ke situ, sampai ke sini. Wah. Ini di sini ada lubang juga ini di dalam air. Dan di sananya sana besar dapat tuh. Sana satu lubangnya besar itu. Mudah-mudahan itu ada rezekinya, besar lubangnya itu. Oh, ini lubang jian. Wah, ini sangat besar ini. Mudah-mudahan ini ada rezekinya. Cacing yang utik-utik. Besar ini lubang jian. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada naik ya. Naik turun. Makan ternyata. Bismillahirrahmanirrahim. Seberapa kulitnya? Besar dapatku. Monster. Sangkut sedikit. Alhamdulillah. Super dapatku. Asli. Alhamdulillah. Wah, gak sia-sia saya rusak-rusak. Hasilnya. Wah, ini dapat. Lupanya sangat besar. Takut lah ini. Wah, tas saya sampai injak-injak. Wah, super. Alhamdulillah. Ini sangkutnya sedikit dapat. Di atas nasib gak dihentak kuat. Kalau hentak kuat, cekrek. Alhamdulillah perjuangan. Gak sia-sia dapat. Tapi cari lubangnya, mungkin hanya di sinilah
dari lubang di tempat-tempat kayak gini. Dari lubangnya harus kehebatan rumput yang sangat depan hampir untuk hasilnya itu. Perjuangan tidak mengkhianati aja. Jadi kita mau berusaha sesusah apapun, kalau kita mau berusaha pada hasilnya. Ini semangat. Ini sak genong, Merun. Oh, lihat sahabat bu, sampai saya menelusuri tempat-tempat kayak gini, mancing belutnya. Ini saya mau bongkar paretan ini rumputnya. Ini di sini udah bongkar-bongkar rumputnya. Pun nemu lubang kayak gini. Ini lubangnya ada yang ke sana, ada yang ke bawah. Cabang ini lubangnya. Kita coba saja yang mana yang mau makan, ke bawah ke yang atas. Oke, kita coba lubangnya cabang ini. Ada yang ke bawah. Ada yang ke sana. Ada yang ke sana. Bayang ke bawah dulu. Nah, ini area gerak-gerak apa? Wah, ini kepala belut cepet bu. Iya ini hitam-hitam ini. Besar enggak? Lihat, enggak mau keluar kamu? Lumayan. Lihat, boyo. Mana? Oyo, nyambarnya kayak gitu kamu lot. Cerwop. Sabar lot. Sabar ya. Umpannya di gini utik-utik. Nyelotnya. Mana tadi? Aduh. Boyo. Kok. Tadi kan makan sedikit aja. Headlock. Nyoh, airnya meluap-luap. Nah, nyelot. Udah. Ini. Mana? Ini, hitam-hitam ini. Ini belutnya. Wah, bos. Babon. Bismillahirrahmanirrahim. Mana telur? Iyuh. Mana telur? Iyuh. Alhamdulillah. Namanya. Lama juga saya berbuah, wah ganas belutnya. Wah, alhamdulillah, amin. Dan babon putih. Alhamdulillah, masukkan aja. Ini dah mulet kok. Ini yang ke depan yang belum saya babatin rebutnya. Babatin ini, kasih buka-buka. Kalau nemu lubang rempuah dan muarem. Seberapa ini belutnya? Katanya yang lumayan besar lah. Coba mau keluar gelap. Alhamdulillah. Ya, temagang lah. Karena gede banget tapi ya alhamdulillah. Temagang bisa dikiloin. Adalah 2 on lumayan lah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wah.
kayak gini sahabatku, menelusuri spotnya kayak gini. Ini dalam ini. Wah, ini ada bangkai apa ini sahabatku? Wah, bersisik ini. Ya, sahabatku. Mungkin ini bekas biawak ke ular gitu. Ini bersisik kayak gitu. Ya, sahabatku. Oh, yuk, ya sisiknya kayak gitu. Sudah busuk ini. Tahu dimakan apa ini? Wah. Besar ini karo ular ini. Tulangnya kayak gitu ya tulangnya. Oh, biawak. Ya, bersisik. Wah, ini bekasnya. Mungkin belok ini bekas sampai roja-roja kayak gini. Ini sampai sini nih. Bekas potongan-potongannya ini. Wah. Wah, ini sahabat gue lihat. Sisiknya kayak gini. Ular sangat besar ini bekasnya lah. Ini sahabat gue. Ini tulangnya ini. Tulangnya kayak gini. Ya, bekas tulangnya. Tulangnya aja besar gini ya. Dia punya tulang. Ini bisa sampai ya. Oh, sangat besar ini. Ah, saya sangat besar. Bekasnya. Ini sebetulnya. Bekasnya dari sini separoh, sana separoh. Wah, ngeri ini. Ini gelet sama apa ya ini sisiknya sampai kayak gini. Bekasnya sisik ini. Tulangnya pun poh. Emang harus hati-hati lah mas, kalau teman-teman kayak gini. Tapi gimana lagi tempatnya kayak gini harus. Yang penting bismillah, hati-hati. Mudah-mudahan gak ada apa-apa. Alhamdulillah sahabatku, hasilnya kayak gini. Lumayan ini. 3 kilo adalah ini. Besar-besar. 3 kilo. Wah, alhamdulillah. Hasilnya kayak gini. Gak sia-sia perjuangan, janji mau berusaha pasti ada rezekinya.